Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Baik, bersama saya di kesempatan ini saya mau tes power ini ya sahabat ya, yang kita rakit waktu itu ya, yang belum sempat dites, power 10 ampere CT50 ya sahabat ya. Ya, untuk perakitannya sahabat bisa cek di video sebelum video ini ya. Nah, di sini ada banyak video yang lain juga ya, yang mungkin ada video yang sahabat butuhkan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah dirakit ya, saya tes ya. Dan saya menjumpa atau menemukan kendalanya ya, masalahnya ya. Masalahnya itu ada di ini ya sahabat ya. Nah, protek ini ya. Nah, ini powernya saya nyalakan ya. Tetapi dalam waktu 1 menit ya, protek ya sahabat ya. Nah, di sini saya bagikan kepada sahabat cara mengatasinya ya. Nah, caranya seperti ini sahabat ya. Saya ganti ini. Nah, ini ya, ini ada 7812 ya, sama elko-nya. Elko ini ya 25.000 ya. Posisinya di mana, Mas? Ya, di sini ya. Di sini. Yang ini ya. Ini adalah Elko PSU protektornya ya. Dan ini IC atau transistor regulatornya ya. Nah, oke ya, seperti itu ya cara mengatasinya ya. Dan ada suara dengung juga sahabat ya. Nah, itu pengaruh dari ini ya. Socket inputnya. Socket inputnya itu harus bagus ya sahabat. Ini saya coba yang socket input bekas ya. Ternyata setelah dinyalakan ya, ada suara dengungnya. Channel yang ini ya. Sekarang saya tidak pakai itu lagi ya sahabat ya. Socket itu lagi ya. Ini saya langsung solder bawah ini aja. Saya langsung solder di PCB. Oke, baik sahabat, kita akan tes ya. Sebelum kita nyalakan, saya tunjukkan speakernya. Ini saya speakernya ya, ini ya 10 in ya, black speeder. Dan ini tweeternya juga black speeder. Yang ini 15 in kali 2 ya sahabat ya, black speeder juga ya. Oke, kita lanjut ya. Kita nyalakan powernya. Saya colok dulu ya. Kita nyalakan. Ini sudah nyambung bluetooth ya sahabatnya. Nah, protek sudah mati ya. Lampu proteknya sudah mati. Kita mainkan musiknya ya sahabatnya. Ini ya, saya play ya. Oke, kita naikkan volumenya.
Oke sahabat, cek soundnya cukup sampai di sini saja ya. Tidak perlu berlama-lama ya sahabat ya. Oke, yang penting sahabat sudah tahu ya masalahnya setelah dirakit dan cara mengatasi masalah tersebut ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe ya sahabat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.